Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan menuju ke peraih Top Corporate Finance Award selanjutnya adalah. Dalam menghadapi kompetisitas yang semakin tinggi, PT Mandiri Tunas Finance yang sejak kehadirannya pada 6 Februari 2009 mendapat dukungan kuat dan aliansi strategis PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Tunas Ridian Tbk semakin meningkatkan performanya untuk menjadi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang terbaik bagi konsumen. Salah satunya dengan dukungan 102 jaringan cabang yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Untuk mewujudkan visinya to be the most progressive and reliable multifinance in Indonesia, Mandiri Tunas Finance berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa dan peduli terhadap lingkungan, memberikan keuntungan dan manfaat optimal bagi pemangku kepentingan, membangun sumber daya manusia profesional dan pantang menyerah melalui budaya kerja perwira, dan menjadi intuisi yang menyenangkan dan membanggakan dalam perkarya meraih prestasi terbaik. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Mandiri Tunas Finance berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 3,18 triliun rupiah, tumbuh 26,33% dari tahun lalu, dengan total laba tahun berjalan mencapai 245,88 miliar rupiah. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022. PT Mandiri Tunas Finance. Kami ucapkan selamat kepada PT Mandiri Tunas Finance selaku peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 kategori pembiayaan. Dan kami persilahkan kepada Bapak Taufik Akbar selaku Department Head Corporate Communication untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Info Ekonomi dan juga Transmento atas penghargaan yang diberikan kepada PT Mandiri Tunas Finance. Saya mewakili PT Mandiri Tunas Finance mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Saya berharap dengan penghargaan ini nantinya bisa memberikan kontribusi kepada seluruh pegawai untuk bisa bekerja lebih keras lagi menuju visi misi perusahaan yang menjadi goals kita nantinya. Terima kasih, saya ucapkan kembali kepada Transenco dan juga Info Ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Taufik Akbar selaku Departemen Head Corporate Komunikasi Mandiri Tunas Finance, dan saya ucapkan selamat kepada PT Mandiri Tunas Finance atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori pembiayaan. Semoga Mandiri Tunas Finance semakin kokoh dan dapat mewujudkan visinya, yaitu to be the most progressive and reliable multifinance in Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan dukungannya. Iya, kita akan abadikan momen spesial ini. Silahkan berikan senyum kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat sekali lagi.